Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Sidik di sini, Anda berada di channel Ngeluyur Bareng Istri. Dan hari ini adalah hari selanjutnya saya ada di mes dan kita akan membahas sebenarnya apa yang perlu Anda persiapkan untuk menjadi seorang pilot drone. Ya. Ini hal baru bagi saya. Dan untuk di pekerjaan ini saya banyak belajar juga. Untuk seperti halnya nama trotol, ini yaw, bisa orang panggil yo, ini pitch, atas bawah, dan roll, ya seperti itu ya. Jadi untuk pergerakan masing-masing tuas ini ada namanya, itu saya belajar di sini. Dan yang Anda perlu perhatikan dan Anda harus persiapkan sebelum menjadi pilot drone adalah yang pertama adalah Anda harus memahami orientasi pada sebuah drone. Jadi, mana depan, mana belakang, pada saat terbang berlawanan arah, berlawanan hadap dengan pilot, itu Anda harus di luar kepala responnya ya, untuk tuas dan pikiran harus serasi. Jadi, tidak disorientasi. Itu yang pertama. Kemudian, biasakan Anda terbang untuk melihat tampilan FPV-nya, karena kebanyakan setiap menerbangkan drone kita melihat drone-nya, bukan melihat FPV-nya. Jadi 100% karena terbangnya di jangkauan lebih dari 2-3 km, maka drone tidak akan terlihat lagi. Jadi biasakan dari sekarang terbang menggunakan FPV. Jadi beli drone yang FPV-nya lancar, tanpa lag, konektivitasnya bagus ya. Dan kalau bisa terbang menggunakan DJI, karena dengan menggunakan drone DJI Anda dapat bergabung di AirData. Seperti ini ya. Ini AirData UAV. Kenapa harus menggunakan AirData? Di AirData semua penerbangan terrecord, dan di AirData juga mengeluarkan sertifikasi atau seperti sertifikat beberapa kali kita menerbangkan dan jangka waktu terbangnya. Saya akan kasih lihat di sebelah sini. Ini contohnya verifikasi atau safety drone yang dikeluarkan oleh AirData. Jadi semua penerbangan macam-macam drone-nya semua terekam lengkap. Ya, itu ya. Jadi orientasi harus bagus, kemudian biasakan FPV, dan yang pasti PD, harus PD ya, karena kita terbang dilihat orang dan akan menjadi review juga kalau kita terbangnya kurang sip. Jadi PD lepas dan enjoy pastinya ya. Kalau sudah biasa menerbangkan sama yang orang baru kelihatan lah pasti kalau di sini ya. Dan yang kedua adalah sertifikasi. Ya, sertifikasi itu tadi, kalau Anda bisa menerbangkan drone dengan AirData, Anda bisa mengambil semacam sertifikat atau lisensi dari AirDatanya seperti yang tadi saya contohkan di depan, untuk disertakan lamaran, untuk disertakan dalam lamaran ya. Seperti itu bisa. Kemudian untuk di Indonesia sendiri bisa menggunakan APDI atau FASI. Jadi antara APDI dan FASI salah satunya pun boleh. Saya juga menggunakan APDI yang belum sertifikasi kayaknya ya. Jadi yang kartunya masih awal, hanya anggota saja. Dan saya FASI tidak punya. Dan yang ketiga adalah aplikasi apa aja yang dipakai selama saya bekerja sebagai pilot drone. Ini saya sudah catat ya. Yang pertama DJI Go, itu pasti, karena untuk update drone dan update sensor biasanya kita menggunakan DJI Go. Dan karena DJI Go itu jangkauannya dibuat seaman mungkin, jadi jangkauannya kurang begitu baik meskipun bisa menggunakan waypoint. Jadi kita terbang biasanya kalau
tracking itu menggunakan waypoint. Sebenarnya di JL Go juga bisa, tetapi jangkauannya kurang bagus, maka aplikasi kedua yang kita gunakan adalah Litchi. Sama-sama bisa menggunakan FPV dan waypoint, Litchi lebih baik untuk jaraknya. Sudah saya coba ya. Kalau Anda memiliki drone DJI, sebaiknya punya ya Litchi. Karena dari Litchi Anda akan bisa mengkonekkan penerbangan Anda melalui AirData. Jadi di situ ada token. Seperti ini contohnya tokennya. Nanti bisa Anda masukkan tokennya di Litchi, maka dari setiap penerbangan Litchi akan terkonek ke AirData. Dan yang ketiga ya, saya catat tadi ini, yang ketiga adalah Pix4D. Pix4D adalah program untuk mapping, tetapi jaraknya kurang begitu baik. Aplikasi ketiga dan keempat ini, aplikasi yang keempat kita pakai drone deploy. Sama seperti Pix4D, drone deploy lebih baik untuk jangkauannya, bisa mengcover sekitar 1 km persegi, 2 km persegi masih oke. Karena saya terbang per hari itu kalau mapping sekitar 600 hektar per hari ya. Itu bisa terbang 10 peta bisa kita lakukan menggunakan drone deploy. Dan yang terakhir adalah Google Earth. Biasanya untuk terbang di daerah tertentu, kita menganalisis malamnya sebelum terbang ya, menggunakan Google Earth. Mengapa harus di Google Earth? Karena di Google Earth itu tampilannya adalah 3D, jadi kita bisa melihat ketinggian bangunan, kemudian obstacle apa aja yang kita hadapi nanti, spot-spot mana aja yang berbahaya bagi penerbangan, itu kita bisa lihat di situ, dan ketinggiannya pun juga kita bisa lihat. Berbeda dengan kayak model map yang datar ya, itu kita tidak bisa memprediksi apa yang ada di situ. Jadi ya, ada 5 yang saya catat. Saya kerja dengan waktu 2 minggu on, 2 minggu off. Jadi dalam 2 minggu ini saya menerbangkan drone di area offshore atau di perusahaan migas, minyak dan gas. Yang pertama adalah inspeksi. Nah, jadi ada seperti cerobong yang mengeluarkan api atau tidak mengeluarkan api. Nah, di situ kita bisa inspeksi keadaannya seperti apa, ada korosi apa tidak, baut-bautnya itu terpasang dengan benar atau tidak, atau ada baut yang lepas karena erosi dari air laut, itu kita cek di situ. Kemudian untuk flare sendiri itu ada dua macam flare ya, flare yang ada apinya, flare hot dan flare cool. Biasanya yang hot itu yang keluar api, sedangkan yang cool itu dia tidak mengeluarkan api, tetapi pada saat dibutuhkan dia akan mengeluarkan gas. Nah, jadi harus hati-hati untuk penerbangan di flare ini. Sama sih, biasanya seperti itu. Dan yang kedua adalah inspeksi pipeline, pipa yang jadi transfer oil dari sumur ke daerah produksi, itu kita inspeksi juga menggunakan drone untuk line-nya. Jadi pipanya kan ada yang di dalam laut, ada yang di dalam tanah, kemudian ada juga yang terekspos. Nah, terekspos ini terlihat, jadi dulu sempat tertutup, sekarang terbuka. Nah, itu yang kita inspeksi. Itu aja. Kemudian ada river crossing. River crossing ini adalah sungai yang menjadi perlintasan dari pipa. Itu kita inspeksi juga tanda-tandanya, seperti papan warning bahwa di sini terdapat pipa, itu kita inspeksi apakah tulisannya masih bagus, kemudian besinya kualitasnya gimana, dan buat-buatnya seperti itu aja sih. Dan yang paling seru adalah mapping.
ya, mapping. Jadi pernah kita terbang mapping satu pulau. Wah, itu asik banget tuh kerjanya menggunakan drone deploy ya. Oke, itu dia. Dan pemenang untuk free gift Echin E013 Plus adalah ini dia. Ya, berat saya berapa? Dia yang benar. Karena berat saya itu 100 kg. 100 kilo. Jadi selamat pemenangnya adalah ini. Silakan tulis di kolom komentar untuk alamat Anda. Dan biasanya saya mengirim untuk free gift itu pembayarannya COD. Jadi setelah saya kirim menggunakan GNT, Anda siapkan duit Anda untuk dibayar di tempat. Dan gajinya berapa? Kalau gajinya sendiri itu ada 3 level sih sebenarnya di sini ya. Level yang pertama itu 2,5, terus 400 dan 500.000. Untuk 250 biasanya masuk ke navigator. Dan pilot baru yang baru diterima tanpa memiliki pengalaman terbang biasanya segitu. Kemudian dengan berjalannya waktu Anda bekerja, biasanya ada referensi untuk naik ke grade selanjutnya, yaitu gajinya 350. Dan yang paling tinggi adalah yang 500. Jadi paling tidak kalau Anda memiliki gaji 500.000, Anda minimal bisa maintenance drone, reparasi dan modifikasi. Paham drone-drone DJI, karena di sini pakainya DJI ya. Jadi untuk modif diperlukan untuk menggunakan matris 100, matris 200, kemudian agras itu harus Anda kuasai untuk mendapatkan gaji 500. Jadi kalau waktu kerjanya 2 minggu on 2 minggu off, paling minim kita ambil yang tengah-tengah aja 350, itu sekitar 5 juta setengah bulan. Anda berpenghasilan 5 juta setengah bulan. Ya, itu ya. Itu di luar dari extend atau lembur. Kalau extend ada yang sakit, kita menggantikan tengah 1 bulan. Kalau 500.000 itu 2 hari aja udah 1 juta ya. 2 hari udah 1 juta tuh. Jadi sekitar 15 jutaan kita dapat hanya untuk menerbangkan drone ini. Biasanya sih ini yang kita terbangkan. Kalau matris dan agras itu untuk waktu-waktu tertentu aja kita menggunakannya. Oke, jadi kesimpulannya adalah pilot drone dengan perkembangan zaman kedepannya akan banyak dibutuhkan. Jadi persiapkan diri Anda, mental, orientasi, kemudian biasakan FPV menggunakan handphone ya, jangan lihat drone-nya kalau terbang. Dan mental Anda PD harus punya itu semua. Setelah Anda punya itu semua, Anda harus memiliki sertifikasi. Mau menggunakan AirData boleh, ABDI boleh, FASI boleh, atau ketiga-tiganya gimana? Boleh, malah bagus ketiga-tiganya. Jadi kalau sudah sertifikasinya udah bagus, balik lagi yang pertama, PD harus oke. Jadi jangan sudah punya banyak sertifikasi tapi terbangannya nggak berani. Wah, kacau kalau gitu ya. Dan itu tadi aplikasinya 5 yang harus Anda kuasai. Yang pertama DJI Go, Lichi, kemudian apa tadi ya? Pix4D, Drone Deploy dan Google Earth. Itu harus Anda kuasai. Dan letak-letaknya seperti apa, pengaturannya Anda paling tidak Anda pelajari dulu lah.
di mana letak-letaknya, pengaturan settingnya di mana-mana-mana. Jadi pada saat Anda sudah bisa menggunakannya, Anda tahu dan paham letaknya di mana. Ya, jadi aplikasinya, kemudian untuk job list-nya seperti itu tadi, inspeksi, inspeksi, inspeksi dan dokumentasi. Untuk mendapatkan job ini, Anda bisa menghubungi Jobstreet, karena kalau kita cari di Google biasanya banyak yang hoax, jadi lebih baik ke Jobstreet aja, kemudian cari untuk keywordnya UAV atau UAV, itu nanti akan keluar, ya. Dan gajinya sangat menarik untuk bertahan di kehidupan ini, gajinya itu sangat lumayan banget. Jadi gimana? Tertarik menjadi pilot drone? Ya, semua harus Anda kuasai. Dan selamat atas pemenang free gift Echin E013+. Ini dia, jangan lupa komen alamat di kolom komentar. Demikian dari saya. Nanti perkembangan selanjutnya akan kita share lagi apa aja yang saya pelajari, dan mungkin Anda butuhkan ya informasi ini. Dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dari diri saya pribadi. Semoga Anda sehat selalu, banyak rezekinya dan enteng jodohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa drone mini saya buat hiburan di kamar, karena 4 ranjang yang terisi 1 ranjang. Balik.